Menteri Pendidikan yang menetapkan akan ada sekolah full day untuk anak SD dan SMP. Tanggapan terus seperti apa sih? Sebenarnya gue gak tau ya. Cuman gue ngeliat dan baca aja di apa media sosial. Cuman menurut gue kalau memang anak-anak itu anak-anak SD, kalau memang sudah layak ya silakan aja. Cuman gue kayak gak terlalu capek untuk mereka dari jam 7 pagi sampai jam 5. Soalnya menurut gue akan lelah sekali untuk anak SD sih. Cuman kembali lagi kita harus mengantis dari anak kecil. Oke, okay. Kalau anak kecil itu kan lebih cenderung emang ada waktu untuk bermain dan sebagainya gitu. Tapi dengan penetapan ini kan bukannya lebih gini tanggapan? Kalau gini, waktu bermain bisa ditetapkan dari jam berapa aja sebenarnya. Mm-hmm. Boleh aja jam 5, cuman kalau tiba-tiba di tengahnya ada waktu bermain, mungkin dia keluar istirahatnya sekitar 4 kali atau 4, satu istirahatnya ada tunggu siangnya. Tunggu sih nongkrong dan cukup sekarang. Dari jam 7 pagi istirahatnya cuma 2 kali sampai sore, gue terlalu kesian anak-anak sekarang juga sih. Oke, okay. Mungkin untuk pendidikan materi pendidikannya sendiri gitu menurut aku. Materi pendidikannya memang harus di apa namanya? Diperlebar lagi sih karena kalau dilihat anak-anak sekarang cuma beda banget sama anak-anak zaman dulu ya. Anak-anak zaman dulu semuanya kan ada catur ulang. Kalau sekarang kayak semuanya lebih cepat ya, apalagi anak-anak gua SD aja udah bisa aljabar segala macam gitu. Gua kasihan lah, jangan gini deh, maksudnya mungkin sebelum diterapkan kita kaji dulu deh gitu, maksudnya poinnya yang bagusnya apa, mungkin kita lihat juga nanti buruknya apa, dampaknya apa buat anak-anak sendiri. Ini kalau kita jangan langsung diterapin dulu, kita lihat dulu aja gitu, atau mungkin coba dulu kasih trial dulu mungkin, takutnya kan anak-anak mungkin takutnya nggak kuat, nanti malah jadi stres kalau banyak belajar atau apa, kan namanya anak muda masih kecil, kapan itu kan rentan juga kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku jangan langsung diterapin gitu aja, pasti pakai proses lah. Mudah-mudahan sih ditanggapi dengan